orang kaya. Karena jawabnya sengaja beda, emang abis itu kita suap-suapan ganti-gantian gitu. Kemarin, ulang dong, ulang. Gak bisa. Halo, kita dari CAS. The Original Series Private Bodyguard. Aku Sandrina Michelle, berperan sebagai Feli. Aku Junior Roberts, berperan sebagai Raga. Hari ini kita mau main Adu Kompak dari yes. KISS FM. Let's go. Tunggu atau ditungguin? 3, 2, 1. Ditungguin. Menunggu. Baru mulai loh. Oke. Aduh gak kompak. Kalau Sandrina berarti lebih suka menunggu. Ditungguin ya tadi. Aku lebih mending nungguin orang daripada aku ditungguin orang. Kayak aku jahat banget ya berarti. Kamu berarti suka telat kamu ya Junior ya? Ya kebaca. Ya, kadang-kadang aku tuh selalu on time dulu nih. Tapi kalau saya nunggu, abis itu kayak oke, abis itu lo nunggu semua gitu. Ya, jadi kayak kita lihat gitu dulu. Manis atau asin? 3, 2, 1. Manis. Astaga. Astaga. Beda semua ini. Iya sih emang benar. Emang kita beda sih. Aku kita suka manis. Kita gak bisa kalau manis asin tuh udah pasti Junior suka banget sama coklat. Aku nggak, paling suka sama asin. Sebenarnya kita jawabnya sengaja beda. Emang abis itu kita suap-suapan ganti-gantian gitu. Lebih suka yang asin-asin. Seblak, tahu goreng itu semua suka ya? Suka. Romance atau horror? 2, 1. Romance. Akhirnya. Akhirnya. Aduh, kompak. Kita suka dulu, kita sering banget apa nontonin film-film, kalau di lokasi tuh, kita main di iPad nontonin film-film romance jadul-jadul. Ya kan? Paling suka nonton drakor sih. Wih. Iya, Love and Other Drugs. Bukan deh kayaknya, One Day bukan sih? Itu juga, tapi oh, ada ya? Love... Pokoknya kita suka banget nontonin film-film romance yang udah agak-agak lumayan lama ya. Hmm. Makanya jadwal yeah. banget ya. Iya. Yeah. Kita ini umurnya 50-40. Wow, ternyata ya. Lunch atau dinner? 3, 2, 1. Dinner. Sedap. Anak-anak mulai dinner ini seperti ini ya. Kenapa lebih suka dinner dibandingkan makan siang bareng? Lebih romantis aja sih. Ya lebih romantis. Oh sama berarti. Ya, tuh. Nama poin lagi tuh. Ya, kita terlalu banyak nonton film romantis sih. Iya benar. Iya benar. 2-2 ya berarti poinnya masih 2. Karena tadi 4 pertanyaan cuma 2 yang bisa kompaknya. Oke. Ulang dong, ulang. Enggak bisa. Dibayarin dan ngebayarin. Oke. 3, 2, 1. Ngebayarin. Woi. Orang kaya. Kita pas lagi makan berdua tuh lebih enak. Kamu deh, kamu ujung-ujungnya jadi enggak ada yang bayar ya. Kabur kita, kabur. Kalau aku sometimes aku feel guilty aja sih kalau aku dibayarin terus. Jadi gitu. Kamu merasa bersalah dong sama Junior. Enggak kalau Junior ya. Ya udahlah. Ya udahlah. Ternyata dulu yang lebih suka ngebayarin sih. Besok makan sama orangnya. Texting atau call? Okay. 3, 2, 1. Call. Udah mulai. Video call. Video call. Video call. Tapi video call, kenapa lebih suka call daripada chat? Karena kirim-kirim emoji. Kadang nggak tahu kita cara komunikasinya dengan video call aja sih. Kadang kalau chat susah itu kayak maksudnya kita kadang lebih sibuk itu kan susah kan kayak kalau telepon tuh enak tuh ngomong terus habis itu jelas bisa lebih cepat ngomongin apapun itu bla 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 habis itu kerja lagi gitu telepon lagi gitu lebih enak gitu lebih praktis lah. Aha. Tapi lebih dapat apapun itu gitu. Oh, bisa banget ya. Tapi satu hari tidak boleh tidak mendengarkan suara Sandrina. Iya yes, sebenarnya pasti ada aja. Pasti ada. Kok gue nyaut? Kok gue nyaut? Oke, pertanyaan yang berikut. Berarti dia makin kompak ya? Iya benar. Berarti. Malah kita nggak bisa gampang-gampang ini. Yeah. Kabarin duluan atau nunggu kabar? Oke. Okay. Tunggu. 2, 1. Nunggu kabar. Wah. Nunggu kabar. Nunggu kabar. Kayak mana? Tunggu-tungguan. Berarti tunggu-tungguan. Enggak, maksudnya ini juga masih salah satu keteledoran gue ya gitu. Kayak gue sering juga kadang-kadang lupa ngabarin gitu. Walaupun itu aku tahu itu kayak kesalahan aku sih. Ya. Habis itu kayak sorry ya. Habis itu ngabarin. Junior enggak suka ngabarin. Kadang tuh soalnya kalau kerja tuh fokus kerja gitu loh. Jadi kayak tapi habis itu ngabarin.
kadang telat abis itu jadi ngoceh dia, yaudahlah abis maaf ya, nggak gitu kok. Tadi tuh aku jelasin temannya lebay, aku tuh gini abis ini gini abis ini gini abis ini gini, nah jelas. Suka delay berarti ya kalau nggak main. Iya delay. Kalau kayak kerja ya, kalau nggak kerja ya beda. Paling antara main game atau tidur ya, pasti itu pilihannya. Main game juga jarang sih. Bohong banget. Kalau game ya bareng. Belakangan ini beda ya. Kita selalu bareng. Mabar. Eh, 6 poin sudah diberikan oleh. Banyak ya? Semuanya benar kan? Level expert. Menjaga atau dijaga? 3, 2, 1. Menjaga. Aku tidak mau komentar. Hitungannya ini kompak dong. Oh, iya. Kan enggak mungkin juga dia mana menjaga. Iya, ya kan? Hitungannya kompak ya. Berarti untuk gayanya berarti versi yang menjaga. Menjaga ya. Oke, gaya menjaga sudah kalian persiapkan? Oke. Oke. Gaya menjaga 3 2 1. Sama lagi. Menjaga kan? Paparazzi. Menjaga dong. Weh. Okay. Kevin bodyguard. Gaya kalau lagi kesel. Wish. Gaya kalau lagi kesel. Tuh sama enggak? Sama sih kayaknya. Oke. 2 1. Beda. Aku enggak main. Oh, kamu gitu. Aku malah ngeliatin. Aku malas lihat kamu. Kamu lihat sini. Jadi kayak kalau misalnya mobil nih perjalanan sejam nih, udah dia ngadep sana terus lihat-lihat deh tuh pemandangan. Gitu. Tapi kalau lagi ngambek tuh aku malas ngomong sama kamu. Terus sentuh dikit. Apaan sih? Delay juga tapi. Iya kak. Gue juga masih nungguin kayak, ini kok nggak ada respon ya? Ini kenapa ya? Konslet ya? Bensin habis. Ada satu lagi nama banget gaya terakhir yang semoga sama ya, gaya lagi jatuh cinta. Jeng. udah kepikiran nih mas ini. Oke, 3 simple aja sih, 2 1 ngeliatin. Tadi barusan 1000 poin ya. Mantap sekali, berarti dari semua pertanyaan jawaban yang benarnya adalah 8. Dari total 7 kan? Dari total tadi yang salah 2, berarti dari total 10. Wow. Jadi Sandrina dan juga Junior kompak. Kompak. Enggak ngomong Mbak Vita. Jangan lupa saksikan series Private Bodyguard. Bakal tayang tanggal 8 Maret. Dan hanya di Viu. Jangan lupa saksikan ya, keunyuan Winston dan Faye. Yeah, thank you. Thank you. Mantap banget mereka ya.